Nak tahu lauk kegemaran Ellie bila lapar apa? Bila lapar, lepas tu nak cepat, nak jimat, inilah lauk yang Ellie akan masak. Ha, kali ni jom kita buat nasi dengan lauk kegemaran Ellie ni. Mula-mula kita masakkan sedikit beras. Ikutlah setengah pot ke ataupun satu pot bila korang lapar sangat tu kan. Panaskan sedikit minyak. Dan lepas tu, sediakan telur. Tu telur ayam bukan telur itik. Telur ayam. Okay, dan Ellie akan pecahkan siap-siap dekat dalam bekas macam ni. Ellie suka buat macam ni sebab sekurang-kurangnya bila kita tuangkan dekat dalam minyak tu, dia takkan pecah dengan mudah. Ha, kita nak jaga telur kuning tu macam jaga anak sendiri. Tumbukkan bahan tumis. Masukkan sedikit bawang merah, sedikit bawang putih dan juga sedikit cili api yang mana yang suka pedas-pedas macam Ellie tu. Ketukkan dia sehinggalah dia macam ni. Nampak tu? Tak adalah halus-halus sangat. Kita nak kasar-kasar je macam tu. Alright, so angkatkan telur kita yang kita goreng tu. Pastikan telur kuning tu masih lagi macam ada gedi-gedi-gedi macam tu. Faham eh? Itu Ellie lah. Tapi kalau kata korang nak masakkan sepenuhnya, boleh. Tak ada masalah. Lepas tu ambilkan bahan tumis kita dan masukkan dekat kuali kita. Pakai minyak yang sama juga. Kemudian masukkan sedikit gula atau pemanis alternatif dan juga sedikit garam. Dan lepas tu kacaukan dia sehinggalah dia naik bau dan masak dengan elok. Lepas tu Ellie akan masuk balik kita punya telur tadi tu. Kalau kata korang nak tuangkan lepas tu pun boleh, tak ada masalah. Tapi Ellie saja je nak campur macam ni kan. Tapi bagi Ellie bila kita campur-campur macam ni, sedap lah kan rasa daripada minyak tu, rasa daripada kuali tu meresap pada bahan tumis kita dan juga telur tu tadi. Tengok tetara aku duk godek-godek macam tu, pecah juga. Aduh. Alright, so lauk kita pun dah masak elok. Sediakan kita punya nasi kita tu. Sebab Ellie pun makan seorang-seorang je benda ni. Ellie tuangkan saja semua lauk-lauk tu dekat atas nasi tu. Hah, puas hati. Kalau katalah korang nak hidangkan dia sebab korang makan ramai-ramai ke. Kalau kata ramai-ramai tu masaklah lebih sikit ya. Gandakan, 2 ke 3 kali ganda yang Ellie masakkan ni. Kadang-kadang lauk simple tu lah yang paling sedap kan? Dah siap dah lauk kita ni. Tak tahulah nak kata apa. Telur masak cili, telur masak bawang, ikutlah. Waktu dia tengah masak panas-panas tu, yang tu yang paling best sekali. Pecahkan telur kuning kita tu. Lepas tu gaulkan dengan nasi panas-panas tu. Sedap. Pedas dia cukup. Rasa bawang tu, rasa telur tu. Nasi panas-panas waktu. Nak tahu apa lagi best? Tambahkan dengan ikan bilis ni. Lagilah, masyuk. Aduh, sambil duk cakap dalam video ni, aku pula yang lapar. Kejap Lynette masak lah. So, lepas ni korang pula komen apa lauk yang korang suka masak dikala korang lapar sangat ataupun tengah berjimat. Bila lapar, lepas tu nak cepat, nak jimat, inilah lauk yang Ellie akan masak. Ya, tak kenapa kau telur.